Hey yo, what's up guys? Kembali lagi di channel gua. Bentar. Di video kali ini kita akan lanjut live on beat lagi di tanggal berapa ini? Tanggal 25 Desember hari Senin. Ya, pas di hari Natal 25 Desember ya. Oke, langsung aja enggak usah banyak bacot ya. Langsung aja kita nyalain akun kita, guys. Oke, sebelum kita nyalain akun, kita lihat bensinnya dulu segini ya guys ya. Jadi hari ini patokan gua ngebitnya itu ya dilihat dari bensinnya. Nanti mungkin antara sisa 2 atau 1 batang gua udah pulang ya guys ya. Tripnya di 4337,3. Rata-rata average-nya masih 12,3 per liter ya guys ya. Oke, langsung aja kita nyalain akun guys. Oke, udah ada di aplikasi guys. Sambungkan dulu internet. Oke, hari ini masih nol ya. Hari ini gue keluar jam 12:30. Oke, langsung aja kita nyalain mesinnya kebacot. Oke, tidak ada yang namanya vermuk-vermuk ya kalau keluar jam 12 siang. Oke, kita tunggu berapa detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata 10 detik di awal tidak dapat mendapatkan order karena kemarin gua cancel terus. Ya, jadi hari ini kena imbasnya guys ya. Jadi buat kalian yang serius di jadi driver online, pokoknya jangan sampai kalian itu main cancel. Entah itu alasannya jauh, alasannya argo teri, atau argo apalah gitu ya. Karena alasan kalian, intinya jangan beralasan, jangan pernah sering cancel. Mampus. Duren 3 ke Grogol Utara 36.000. Oke, sikat guys ya. Bismillah. Putri, aduh cewek nih. Boleh kenalan kali ya. Aduh, Grogol nih guys. Senayan ya. Kita cek ini dulu guys. Biasanya hari libur atau tanggal merah itu biasanya GBK macet pol ya. Oh, hari ini tidak macet ya guys ya. Aman ya berarti ya ke daerah Senayan. Oke, langsung aja kita jemput dulu guys. Guys, gue baru dapat lagi nih order yang tadi dibatalin karena gue nggak nyambung internet tadi. Soalnya ini gue pakai tethering HP yang gue record ini guys. Ya, gue hotspotin. Jadi tadi belum nyambung. Pas dapat itu gue belum nyambung, akhirnya dibatalin. Nggak tahu karena nggak dibalas-balas kali ya. Dia bilang gue offline apa gimana gitu. Nggak ada ininya. Dari Tegal Parang nih, Kasablanka 37.600, lumayan lah. Kasablanka rame cuy. Ya, dapat penggantinya cuy. Yang penting bukan gue yang batalin ya. Sumpah gue ini banget, nyesel banget gue batalin waktu itu. Oke, kita tunggu dulu guys. Udah nyampe lokasi nih. Orangnya nyuruh gua nunggu bentar nih. Yo guys, dapat lagi nih dari Jalan Kayu Manis 8 Matraman ke GI 28.400. Gaskan lah. Kita jemput dulu guys. Yo. Yo, barusan gua habis nganter nih Kebayoran Lama 33.000 ya. Dari GI tadi. Tadi gue habis nganter ke GI, terus dapat lagi, gue nggak sempet record. Ini gue baru nyampe Kebayoran Lama. Oke, okay. Wis, tipnya 1.000 anjing, kampret. Oke, okay, ada 4 order ya, lumayan. Oke, okay, kita melipir ke, aduh, posisi gue di Palmera nih cuy. Melipir kemana ya? Aduh. Ke GBK macet nggak ya? Gue takutnya macet sih kalau hari tanggal merah gini. Yaudahlah, kita ke ini aja lah, Binus aja lah, Sleepy aja, Sleepy. Dapat lagi nih Tanah Baru Grogol ke Kebon Jeruk. Waduh, argo teri lagi. Yaudahlah, kita jemput dulu guys. Gue paling males nih kalau didapat di gang-gang kecil begini nih, daerah Kebon Jeruk ya. Tuh,
gue udah barusan dapat lagi ke Bonjeruk, nggak tahu nih jalan perumahan ke Menara BCA, argonya 33.600 bersihnya guys. Gue paling males sumpah kayak gini nih, jalanan-jalanan sempit kayak gini nih, gue paling males sumpah asli. Tadinya mah mau gue cancel aja ini, cuman ya sayang sih kalau gue cancel ntar nggak dapat insentif lagi. Ah gimana sih, ya udahlah mau nggak mau lah. Yang penting muat mobil dan yang penting gue ada temennya di depan ya kayak gini. Kalau ada temennya kan enak. Jadi kalau misalkan ada yang melawan arah ke kita kan pasti mereka pasti yang itu yang satu pasti ngalah deh. Mamam dapat lagi argo bersih 33.000 dari Hotel Caravan, depan Hotel Caravan ya, ke stasiun Pasar Senen. Oke. Tadi gue habis drop off di GI ya guys ya. Tapi titiknya tadi di Menara BCA, sedangkan dia mau ke GI harusnya. Ya salah titik lah ya tadi. Tapi tadi dropnya di ini sih, di tengah jalan karena tadi macet ya. Mau masuk ke GI nya juga macet. Akhirnya dia turun di jalan aja lah, jalan kaki sedikit ke pintu masuk GI nya Oke, kita jemput dulu guys ya orangnya, Mustafa. Kita jemput Pak Mustafa dulu ya. Gokar hemat, mantap. Kok bisa ya ini, padahal trip jauh kok bisa pakai gokar hemat ya. Gue juga heran kan kenapa bisa. Oke, kita jemput dulu guys. BTW kita lihat bensinnya dulu ya. Oh, bensinnya tinggal sedikit. Bensinnya tinggal sedikit. Sekarang pukul 4 ya. Tadi gua dari jam 12:30 berangkat. Terus sekarang jam 4, bensin udah tinggal segini ya. Menurut kalian irit enggak guys bensin gua guys? Tulis di kolom komentar. Jos, baru sampai di stasiun Pasar Senen. Yah, udah gue selesain lagi tadi. Oke, kita lihat pendapatan. Wis, kaget gue. Waduh, wah ke GI lagi cuy. Cancel apa ya? Sekali-kali lah cancel. Gak apa-apa lah, gue udah capek anjing ke mana-mana. Gue udah capek ke GI anjing. Macet banget, gak apa-apa lah sekali doang. Ininya mana ya? Bentar. Insentif. Wah, tidak, mana nih mana? Waduh, penyelesaian saya. Wah, jangan sampai cancel lagi nih. 67%. Waduh, udahlah sekali aja lah. Abis itu nggak mau cancel lagi lah. Anjir, ternyata kehitungnya pas dari jam 3 ya, bukan dari pagi ya. Anjir, suwe banget dah. Suwe banget sistem, kampret. 67% cuy. Pokoknya hari ini gue harus dapat insentif aja. Baru 2. Waduh, udah jam 4 masih 150 poinnya. Anjay. Aduh. Nah, dapat nih. Oke, ke Puri Kemayoran ya. Waduh, Pasar Senen lagi nih. Pasar Senen di mananya lagi nih? Aduh, depan Senen Jaya 12. Gue paling males kalau dapat di Pasar Senen tuh, tapi nggak tahu orangnya di mana. Joss, kita jemput dulu, semoga sesuai di sini ya. Yang depan gelanggang, oke. Siap. Oke, baik saya ke sana. Depan gelanggang ya. Pokoknya di sekitar sini. Bodo amat. Pintu timur. Oke, siap. Oke, kita jemput dulu, guys. Oke, sobat-sobat semua. Hari ini gue lagi di Kemayoran ya. Gue lagi melipir dulu, ngopi-ngopi dulu sebentar sambil dinginin mesin. Oke, kali ini gue mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan seputar di video-video gue sebelumnya ya, di YouTube ya. Ada yang bertanya nih, saya sudah berapa kali seperti itu tapi belum ada pembukaan, kata staf Gojek. Lah, lu percaya aja lah sama staf Gojek ya. Nih gue kasih tahu ya, lo mau punya orang dalam kayak mau anak lo orang
orang karyawan Gojek kek, mau lu kenal sama staffnya kek, lu deket sama staffnya kek yang ada di kantor Gojek dimanapun kek, entah itu kantor Gojek di Petojo kek, di Kemang kek, bodo amat, mereka itu nggak ada yang tahu tentang pembukaan pendaftaran Gojek ya. Nih gua kasih tahu ya, kenapa? Karena mereka itu kalau menurut gue ya, karena mereka itu kerja secara profesional cuy. Jadi mereka itu kayak apa namanya, atasannya ngomong ngomong sekian, ya mereka pasti nggak bisa ikutin atas kata atasannya gitu. Paham gak sih maksud gue gitu ya? Jadi kalau misalkan ngomongin pembukaan ya, ini pembukaan apa nih? Pembukaan GoRide atau GoCar? Kalau misalkan GoRide ya, kalau misalkan GoRide memang pembukaan itu agak lama. Ya, sekalipun kalian bisa mendaftarkan data diri kalian di aplikasi GoPartner, itu pun menunggu diverifikasinya itu ya paling kurang lebih 1 bulan ya. Dan di saat panggilan ke kantor Gojek itu memang gak ada yang tahu, meskipun kalian ada orang dalam kek, kalian kenal staff Gojek kek, mereka juga gak ada yang tahu cuy. Meskipun mereka bilang mungkin bulan September. Contohnya misalkan dia bilang pembukaan nanti bulan September mas, itu pun juga perkiraan mereka doang gitu loh. Jadi gue gak paham lah. Jadi kesimpulannya kalau ngomongin pendaftaran gitu ya, itu tergantung kuota dari drivernya itu di tempat kalian gitu ya. Misalkan kalian tinggal di Cengkareng kan kalau menurut gue ya minim driver ya, dan gue juga gak tahu minim atau emang di sana itu apa namanya jumlah ordernya itu sedikit atau banyak. Kalau menurut gue ya banyak sih, karena kan di Cengkareng itu banyak banget orang yang all shop gitu ya. Jadi ada yang pakai gosen Tokopedia atau Shopee gitu ya. Menurut gue sih masih lumayan banyak, tapi drivernya gue juga menurut gue ya gue juga nggak tahu ya bisa banyak atau sedikit, karena ketika gue ke Cengkareng itu daerah Cengkareng main dapat pesanan itu, gue jarang banget ngelihat driver GoRide yang ada di jalan, yang ada di pinggir jalan, alias mereka itu nunggu order, nggak ada gitu ya. Jadi ya seperti itulah, jadi tergantung area kalian ya. Terus kalau yang GoCar ya, kalau yang GoCar itu relatif cepet ya. Kenapa? Karena GoCar itu ya seperti halnya kayak karyawan baru, yang mana baru sebulan dua bulan mereka itu udah keluar gitu dari perusahaan itu karena nggak kuat gitu ya. Seperti itulah, dan tidak bisa diprediksi juga ya untuk order GoCar ini, untuk jumlah order GoCar ini, karena ketika hujan pun itu pasti order tuh 2-3 kali meningkat. Jadi ya di situ ya, tergantung kebutuhan lah, tergantung supply and demand. Kalian kalau misalkan paham apa itu supply and demand, kalian pasti nggak usah lagi yang namanya cari-cari orang dalam untuk nanya-nanya, bang pembukaan pendaftaran kapan gitu ya. Terus next pertanyaan kedua, bang kalau mobil setoran 200 itu kira-kira worth it nggak sih? Setoran 200 maksudnya kalian itu nyewa mobil ya, nyewa mobil sehari 200, atau kalian pakai GoFleet ya, atau kalian kredit mobil sehari 200 ribu, worth it nggak ya? Kalau misalkan menurut gua worth it sih, gua juga pengen sih kayak gitu, kayak gua pengen ngambil mobil baru nih, terbaru gitu ya, mobil apalah, mobil Ferrari gitu ya buat ngegokar, terus gua setor sehari 200. Kalau menurut gua worth it ya, asalkan gua itu tamatan SMA dan tidak punya kerjaan tetap di kantor gitu ya. Jadi ya gua cuma ngegokar aja gitu setiap hari, dan itu pun benar-benar gua itu niat setiap harinya itu untuk menjalankan order gokar gitu. Jadi setiap hari rutin dan rajin. Itu pun kalau rutin dan rajin, kalau misalkan orangnya enggak rutin dan rajin, ya sama aja bohong. Ya pokoknya intinya tergantung orangnya lah gitu ya. Orangnya itu rajin apa enggak ya. Kalau misalkan dia ngambil kredit mobil, ya mau enggak mau harus rajin ya. Terus ada yang nanya lagi, tadi sebelumnya gue belum nyebut nama ya,
Farida, nah yang pertama tadi Farida da Farida 217, terus yang kedua barusan Siddiq Baihaqi 9650. Nah ini ada lagi nih selanjutnya Hiawata Magenta 27. Dia nanya, nanti pas kita udah resign dari akun Goret, pas ke akun Gokarnya zonk gak ya bang? Sedangkan akun Goret kita sudah hangus. Hah? Maksudnya zonk itu maksudnya apa ya? Maksudnya gagu atau susah dapat order atau gimana? Ya, yang namanya akun baru gitu ya, akun baru aktif atau baru mutasi, ya itu udah pasti ini ya, udah pasti akunnya itu seperti anggaplah seperti bayi baru lahir gitu ya. Jadi nggak ada istilah akunnya gagu, hancur atau gimana. Ya sama seperti halnya inilah bayi baru lahir gitu ya. Jadi ya lancar-lancar aja gitu. Yang penting ya, kalau misalkan habis setelah mutasi itu, kalian jangan sampai cancel-cancel order. Kalau misalkan cancel-cancel order, otomatis ke depannya itu bakal susah dapat order gitu ya. Ya pokoknya seperti itulah. Next, dari On Road Aceh 5187. Gue diminta CAT, K-E-T. Gue nggak tahu urus CAT itu di mana. Katanya dokumen gue belum lengkap lah. Gue juga selama dari awal mutasi dari Goret ke Gokar itu gue nggak diminta kartu CAT atau dokumen K-E-T gitu ya. Nggak ada gue diminta itu. Ya kalau misalkan selagi diminta juga buat apa? Itu juga nggak wajib. Yang wajib apa? SKCK. Itu diperluin banget. Kalau menurut gue di semua tempat kerja SKCK itu penting guys. Penting buat apa? Biar supaya atasan kita itu, bos kita itu pasti mengetahui, wah orang ini tidak ada rekam jejak yang buruk gitu ya. Next, pertanyaan dari orang lain, dari Salisul Rizki 4874. Jadi tipsnya abis ini dia ngomong begini ya, jadi tipsnya apa mas bro? Perasaan cuma vlog on beat seharian doang. Ya kalau misalkan untuk driver-driver gokar lain juga nontonin vlog, nontonin live on beat gue juga, mereka pasti meresapi gitu ya. Pasti mereka itu ingin tahu gitu ya, seberapa gacor akun badak gue gitu ya, seberapa gacor akun gue yang gue nyalain dari jam sekian ke jam sekian gitu ya. Dan situasi dari akun gue itu seperti apa? Misalkan akun gue lagi gue hancurin gitu ya, kayak kemarin video sebelumnya gue mencoba untuk menghancurkan akun gue. Nah setelah itu, beberapa hari setelah itu, bagaimana kondisi akun gue? Apakah akun gue gagu atau gimana? Ya mereka pasti kepo lah, pasti kepo gimana kondisi akun gue, gimana gue nariknya itu lancar apa enggak gitu ya. Ya intinya gitu aja sih. Jadi buat yang nanya-nanya seperti itu, apa sih isi vlognya gitu ya, ya kalau misalkan gak ada isinya ya gak usah nonton lah. Next, Kelvin Alvino 1259, dia nanya, bang kalau daftar langsung ke kantornya bisa gak? Ini orang masih kuno aja ya. Selagi tidak ada update untuk masalah pendaftaran itu, gak ada yang namanya daftar-daftar lewat kantor secara langsung. Sekarang semua udah dipindahkan ke GoPartner ya, aplikasi GoPartner. Jujur awal gue ngelihat aplikasi GoPartner itu bintangnya tuh jelek ya, tapi di sisi lain ya kalau ngomongin pendapatan sih oke ya. Jadi di situ ya kita bisa kerja sampingan gitu ya, meskipun bintang di situ ya nggak gue nggak tahu ya, dihancurin sama drivernya sendiri biar supaya driver baru itu ragu gitu buat daftar jadi driver Goret atau Gokar gitu ya. Next, ini terakhir ya. Ini udah 10 menit nih gua ngejawabin semua ini ya. Ada lagi yang bertanya, ini udah lama banget sih, 12 hari yang lalu, dari Gun Rider 9141. Kalau verifikasi selesai berarti tinggal nunggu dipanggil ya bang? Ya menurut lo aja ya, kan yang namanya daftar driver online nih ya, gue kasih tahu ya,
driver online ketika kita daftar, pas kita udah isi data formulir semua secara lengkap, detail dan jelas, dan tidak ada kesalahan typo-typo sedikit pun, itu pasti bakal diverifikasi dulu ini dokumen oke apa enggak, aktif apa enggak semuanya gitu ya, semuanya aktif apa enggak. Jadi di situ dilihat dulu, di situ ya, di situ dilihat ya, pokoknya di situ dilihat dulu dokumennya asli apa enggak. Nah kalau misalnya udah asli, itu pasti dokumen diverifikasi. Kalau udah diverifikasi, kita mau nggak mau harus nunggu panggilan. Panggilan itu untuk apa ya? Untuk menyiapkan, kalau misalkan di saat itu jumlah ordernya lebih banyak dan customer ini butuh driver dengan cepat gitu ya, otomatis ya kita bakal dipanggil untuk menyelesaikan order-order yang sedang membludak itu. Ya kita main logika aja lah gitu ya. Oke, mungkin sampai sini sudah paham ya. Semoga semuanya terjawabkan. Kita lanjut aja ke nyalain akun lagi guys, biar kita dapat insentif malam. Oke guys, baterai gue tinggal 24% ya. Ini gue mau kasih tahu, gue dapat di Kebayoran Baru ya, Botanika ke Jalan Denpasar Karet Kuningan 36.000. Gue disuruh nunggu 2 menit ya tadi sama orang yang apa-apalah, dia lagi OTW ke lobby kok. Mungkin dia masih di kamar. Oke, 36 worth it lah ya. Dekat banget guys tuh. Dari sini ke sini ya lumayan lah. Oke, kita meluncur. Kita tunggu dulu guys. Ini BTW baterai HP gue lobet ya guys ya. Mungkin nanti gue langsung ke apa namanya, ke closing ya. Tuh mobil gue mati guys, gue lagi nungguin. Oke guys, gue udah balik nih. Bensin penuh, tripnya di 4.479,9 ya. Jam 12:30 tadi gue sempat makan.